Jamaah langsung mengambil makanan yang sudah kita siapkan. Ini menu-menu makanannya. Masya Allah. Pernikahan yang keempat gitu ya. Masya Allah. Seperti apa Pak? Waliman pernikahan. Terima kasih. Seperti waliman pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan. Dan Masya Allah tabarakallah, di siang hari ini kita sedang kumpul bersama tim. Ada trio dasat di sini, diantaranya ada Bung Hasibuan. Yes, alhamdulillah. Gimana, sehat nak? Alhamdulillah, di khair. Panggilnya nak ini, anak bujang. Nah, kebakaran rapotku, sirsak-sirsaksi buah nangka, hadiku rusak karena dia. Allah, ini ada anak bujang kita, Bung Hasibuan, dan juga ada Bahrawi Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan ini ngomong-ngomong, mau ada acara apa ini? Kita sedang berada di Bahrawi Restoran. Kita menyambut kedatangan jamaah kita dan yang akan pulang terbang jam 10 malam nanti. Jam 10 malam ya? Iya. Berarti disambut di sini bagaimana? Di sini makan malam dulu. Ah, makan malam dulu. Nasi box. Jadi iya, kasih buffet di sini di restoran. Iya. Dan insya Allah lancar insya Allah. Amin. Lancar insya Allah ya. Teman-teman insya Allah yang ingin makan di sini silahkan hubungi Bahrawi Channel. Bahrawi Channel. Dan Kang Ilan, Bung Hasibuan, Trio Dahsyat yang ingin umroh, hubungi kami. Hubungi Trio Dahsyat. Trio Dahsyat. Ada nomor di bawah ini. Betul. Masya Allah. Yang kita lihat sekarang penampilannya agak berbeda ya, semakin rapih ini. Nah, ini seperti mau ke kantor ini. Karena kita mau melayani tamu-tamu Allah itu harus dengan senyuman yang manis. Meriah, yang manis. Oh. Meskipun dan senyumnya pakai masker ya. Iya. Seperti halnya Bung Has ini. Sebenarnya manis ini. Sudah banyak jamaah kita yang mengucapkan bahwa Bung Has ini manis. Karena dikasih gula ya. Iya. Jadi luar biasa ini. Kita pun merasa tergugah. Hati kita ini menyambut kedatangan jemaah yang tentunya ketika mulai sampai di Jeddah, dibawa ke Madinah, sampai di Madinah, mohon maaf, landing di Madinah langsung dari Indonesia, kemudian mereka sudah melaksanakan ibadah di kota Madinah, Masjid Nabawi, sudah dipandu di sana dengan para ustadz kita juga, disambut dengan tim kita semuanya, kemudian juga ke kota Makkah puncaknya melaksanakan umroh. Ya. Sudah selesai semua dan juga sudah ke Thaif juga. Alhamdulillah. Saatnya sekarang memang seperti itulah fitrah kehidupan. Berarti ziarahnya lengkap ya? Lengkap. Lengkap. Biasanya kan nggak ada ziarah Thaif, tapi ini kita sengaja fasilitasi. Iya. Dan bahkan Bung Hasibuan umroh jamaah Trio Dahsyat sudah beberapa kali. Nah, itu ada yang sampai 6 itu. Kali juga. Jangan sampai nanti menjadi pertanyaan apakah benar hanya cuma satu kali. Ternyata jemaah kita berkali-kali. Berkali-kali, ya. Alhamdulillah. Jadi ini juga mereka sekarang perjalanan dari Makkah menuju Jeddah sudah kita persiapkan di Bahrawi Restoran ini. Ya. Insya Allah akan kita hidangkan nanti menu makanan Indonesia. Selain sebelum ke Bahrawi Restoran, mereka juga masih di bawah city tour di around Jeddah ini. Iya. Termasuk ke museum, ke pusat pasar yang ada di Kornes Balat. Betul. Iya. Luar biasa ini. Jadi masih melontarkan rial di sana itu terakhir. Iya, betul. Pesawatnya sudah di sana itu. Di mana, Bu? Tuh. Kita zoom dulu ya. Zoom dulu. Nah, itu dia. Terbang bersama dengan Garuda. Masya Allah. Mudah itu Garuda ya. Semoga. Kalau di gini ini nggak kelihatan ya. Nah, itulah dia. Nah, sengaja kita sambutnya di sini karena memang di dalam perjalanan itu sudah ada mutoibnya ya, sudah ada dua mutoib yang mendampingi, yang mengarahkan. Dan sebentar lagi sepertinya akan segera sampai ke Bahrawi Restoran. Nanti kita sambut di sini. Kita sambut langsung. Oke. Ikuti terus. Dan alhamdulillah ini jamaah kita sudah sampai di kota Jeddah, di depan Bahrawi Restoran. Kita sambut di sini. Masya Allah, tabarakallah. Sepertinya mau cari tempat parkir dulu. Oke, Bung Has. Ya. Alhamdulillah jamaah kita sudah sampai ini. Alhamdulillah dengan bis Rawahil namanya. Iya. Ber-AC alhamdulillah. Akhirnya tiba di Bahrawi Restoran. Dan insya Allah jemaah akan mulai
turun. Turun perlahan-lahan. Nah, ini dia. Langsung disambut. Mari. Masya Allah. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Untuk semua jamaah Triodasat. Akhirnya sudah sampai di depan Bahrawi Restoran. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ayo silakan. Langsung masuk. Masya Allah. Iya. Sepertinya mau ke WC ini. Hah? Seperti mau ke WC enggak? Enggak. Enggak. Masih kuat. Masih kuat ya. Oke, okay, oke. Okay. Masuk silakan ya. Kita makan dulu. Iya, Mbah. Masyaallah, masyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tamu kita sudah sampai di Kota Jeddah dan di depan Bahrawi Restoran. Masya Allah. Sama-sama. Masya Allah. Mbah sehat ya? Yeah. Oke, silakan masuk. Makan dulu. Inilah dia bintang tamunya. Bintang tamunya ini, awas Pak. Oke, silakan masuk dulu. Dan setelah masuk ke restoran, para jamaah langsung mengambil makanan yang sudah kita siapkan. Ini menu-menu makanannya. Menghadiri pernikahan. Masya Allah. Pernikahan yang keempat gitu ya. Masya Allah. Seperti apa Pak? Waliman pernikahan. Terima kasih. Seperti waliman pernikahan. Dasar memang. Luar biasa. Ayo silakan makan dulu. Dipilih. Luar biasa. Silakan pilih, silakan. Makanan Indonesia. Insya Allah. Ada sate juga. Luar biasa. Bahkan ada bakso. Ini jamaah sudah mengambil bakso dan mie-nya tuh. Masya Allah. Sambal gorengnya. Sambal terasinya. Kecapnya pun kecap asal Indonesia ini. Indofood. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Awas, awas. Air panas, awas. Ini udang kayaknya ya. Ini udang. Ini apa yang diambil ini? Bakso. Ya. Sudah berapa hari enggak makan bakso? Waduh, 3 tahun ini. Tidak tahu ini. Lama, terlalu lama. Terlalu lama ya? Iya. Dan baru nemu di sini di bar restoran. Coba cicipi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum dicampur mungkin bumbunya. Sip. Ya, belum dicampur aja bumbunya udah tersam ya. Masya Allah. Kasih kecap silakan. Luar biasa. Ayo silakan. Kami dulu. Menunggu istri dulu ya. Nah, ini ada Mbah. Silakan duduk Mbah. Di sini. Biar kumpul katanya. Iya. Ini kosong nggak? Luar biasa. Luar biasa. Menunya nih berapa menu? 17 menu ya? 20 menu ya? Ayo Mbah, silakan makan dulu. Ini menu yang Mbah pilih ada bakso, sate ayam. Sate dagingnya enggak ngambil Mbah. Ya, Masya Allah. Kemudian ada Ibu. Bakso ya. Ada pretelannya ya? Luar biasa. Silahkan dinikmati menu yang sudah disiapkan di Bahrawi Restoran. Nah, ini ada Mbah lagi makan. Ya, Masya Allah. Apa menu yang dipilih ini? Ini menu yang kita sudah kangenin dari masakan Indonesia. Masakan Indonesia. Ini masih kurang lengkap ngambilnya. Silahkan ngambil lagi. Iya. Oke. Sedikit-sedikit ya. Boleh. Yang masih kurang boleh nambah, ya? Ya. Ya, yang masih kurang boleh nambah. Terima kasih, Pak Iwan.
Oke, oke. Okay. Ini ada ustazah sedang menikmati bakso bulat. Bakso bulat seperti bola pingpong. Masya Allah. Udah berapa lama enggak makan bakso? Udah hampir 1 bulan. 1 bulan ya? Lanjutkan. Oh, Umi pilih bakso juga. Masya Allah. Ayo, silahkan. Silahkan. Masya Allah. Ini apa menunya ini? Kok sedikit banget ini? Ini banyak sekali. Diet apa-apa ini? Ayo silakan ngambil lagi. Enggak ngambil bakso? Nanti. Nanti. Oh, makanan penutup nanti ya. Ayo silakan ngambil dulu. Satenya kok ngambil satu? Setia banget. Masya Allah. Oke, silakan lanjut makan ya. Ayo silakan dimakan dulu. Ini Mbah, ayo makan dulu Mbah. Sudah. Kapan makannya? Oh, barusan ya. Kok sedikit? Enggak nambah lagi? Enggak, kenapa? Takut gemuk ya? Iya. Gimana rasa makanannya gimana? Enak. Enak ya? Masya Allah. Mantap ya? Mantap. Dahsyat berarti. Iya, luar biasa. Inilah kalau orang Indonesia rata-rata doyan bakso ya. Iya. Mantap. Seperti ketemu mata air di gurun pasir. Bagaimana? Seperti ketemu mata air di gurun pasir. Seperti ketemu mata air di padang pasir. Dasar memang ini. Ayo Mbah, silakan Mbah. Setelah makan bakso boleh nambah lagi nanti menu yang lain. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Ayo makan dulu. Siap banget garpot ya. Iya. Oke. Alhamdulillah semua para jamaah sudah selesai makan. Mari Bunda. Sepertinya sudah pada turun ya. Ya Allah. Dibuka ini. Di belakang layar Bunga Sibuan buka maskernya ini. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Ya Alhamdulillah, para jamaah sudah kita jamu di Bahrawi Restoran dan semuanya bilang mantap ya. Rasa menu makannya katanya luar biasa enak. Ada bakso, kemudian sate dan yang lainnya. Ya. Lengkap tadi ya. Lengkap semuanya. Alhamdulillah. Ada juga salad buatan mama. Salad buatan mama. Oh, itu saladnya enak banget itu. Enak banget. Iya, luar biasa. Ya. Itu ekstra. Ya. Oh, ekstra. Iya. Iya. Oh. Dan sekarang kita sedang berada di perjalanan. Ya. Insyaallah akan menuju ke airport Jeddah Internasional yang lama ya. Yang lama. Dan para jamaah sudah jalan duluan tadi diangkut oleh bis. Dan sepertinya macet ini. Ya. Semoga tidak telat ya. Insyaallah. Berarti ini torik-torik Madinah ini atau jalan Madinah? Torik Madinah ini seumur hidup macet terus. Macet terus ya. Dari pertama dibuka sampai hari ini. Iya. Dari Bunga Sibuan. Ya. Bagaimana nih ketika sudah jumpa dengan jamaah, sudah bisa melayani jamaah kita ini bagaimana? Wow, suatu, bahkan sudah jamu juga. Satu kebahagiaan gitu bagi kita kan. Bahwasanya berkhidmat untuk tetamu Allah Subhanahu wa taala itu, baik yang melaksanakan umrah terkhusus di musim sekarang adalah syaraful lana, seperti slogannya Khadimul Haramain ini. Yeah. Pelayan dua tanah suci, melayani tamu-tamu Allah adalah satu kemuliaan, kebanggaan bagi kami. Itu dia itu. Masyaallah. Dan tadi bagaimana mereka sudah melihat wujud asli the YouTubers. Iya. Yeah. Misterius. Mereka bilang seperti orang Cina. Iya. Yeah. Berarti wujud asli Bunga Sibuan sudah terbongkar oleh jamaah Tiro Dasat ya? Manis. Iya. Ganteng katanya. Manis. Ada yang bilang dasar teman. Manis, asam, pahit. Iya. Semoga para penonton juga yang sekarang hadir menonton video ini segera bisa menyusul untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang pengen gabung dengan Tiro Dasat melaksanakan ibadah umroh bareng Tiro Dasat, hubungi nomor yang sudah kita cantumkan. Ini nomor WhatsApp
silakan boleh tanya-tanya ya. Iya, insyaallah kita ya. Jawab semuanya apapun yang akan ditanyakan ya, syarat-syaratnya dan karantina yang lain. Berapa hari karantina di Arab Saudi di Indonesia sebelum berangkat. Ya. Mudah-mudahan kita selalu berdoakan karantina segera dihapus insyaallah. Amin. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Jadi benar 12 hari itu benar-benar ibadah. Iya. 12 hari itu berarti benar-benar ibadah Mekah ya. Dan Madinah. Madinahnya. Iya. Jangan lupa nih mampir ke Bahrawi channel Bunga Sibuan. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.